Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anggara 212. Kali ini saya mau coba ini ya, apa namanya, cara pemotongan buat bordir bahan pakai laser, bahan bulu pakai laser buat di bordir ya. Buat di bordir yang bentuknya kayak boneka apa gitu ya. Nah, ini proses pemotongan bahan dasarnya yang bahan bulu-bulunya di mesin laser ya. Nah, mesin lasernya ini pakai ini ya, kita mereknya pakai Glowlistar ya mesin lasernya. Nah ini sebelum dipotong di laser nih, ini nih ya, di edit dulu di komputer pakai Corel ya, pakai Corel terus ke, nah kalau udah diedit di komputer ini tukang editnya nih. Nah, ini namanya Mr. David ya. Mr. David nih, dia spesial tukang apa ngedit yang mau dipotong. Nih kita lihat ya proses pemotongannya seperti ini ya. Nah, untuk mesin laser ini kan ada yang dua kepala ya. Ini dua kepala, nih kepalanya ini ya. Ini dua kepala ya nih. Nah, gitu ya. Nah, ini yang dua kepala. Nah, yang ini satu kepala ya, nih satu doang dia ya. Pakainya satu aja nih, satu kepala lasernya. Ini laser ya, nih pemotongannya seperti ini ya laser tuh. Nah, untuk laser ini tuh ya bisa dipakai motong mika ya. Mikanya jangan terlalu tebel ya. Mika cuman apinya nanti bisa diatur ya. Apa terus bemis, terus gorila, bahan-bahan gorila ya, yang buat intinya buat produksi di garment ya. Ini dia dua kepala langsung jalan seperti ini ya. Nah, untuk dekatnya seperti ini ya nih. Nah, kecepatan juga bisa diatur ya, kecepatan terus apa namanya, api bisa diatur juga ya, powernya bisa diatur ya. Jadi tergantung apa jenis bahannya. Nah, untuk monitornya kayak begini ya, monitornya nih dibungkus plastik jadi agak mengkilat nih ya, nggak kelihatan, masih baru nih ya, masih belum lama, jadi kayak begini nih, ini tombol-tombolnya kayak begini ya. Ini di sini juga ada indikatornya ya, ada indikatornya nih, ini indikator lasernya, apinya, karena dia pakai dua mata laser jadi dua ya indikatornya. Ini untuk pengaturan speednya nih ya. Nah, untuk ini ya, untuk yang baru mampir ke channel saya, jangan lupa subscribe. Subscribe kalau bermanfaat, di share, di like dan di komen juga ya. Nah, ini udah selesai nih ya. Nah, ini untuk hasil pemotongan. Nah, hasil pemotongan nih kan bahannya bahan berbulu gini ya. Nah, hasil pemotongannya kayak gini ya. Ini untuk di bordir ya, bahan dasar buat di bordir. Nah, untuk hasil jadinya kayak gini ya. Nah, ini bahan dasarnya, ini yang kita tadi potong laser. Nah, ini untuk yang udah di bordir kayak gini ya. Nah, jadi bentuknya cantik dan imut ya, kayak tadi operatornya. Nah, ini yang boneka ini juga sama ya. Ini prosesnya seperti itu ya. Nah, nanti kita lihat sejenak cara bordirnya ya. Nah, ini kalau udah jadi begini nanti kita lihat videonya yang di mesin bordir. Oke. Nah, untuk mesin bordirnya kayak gini ya. Ini mesin bordirnya kayak gini nih, pakai bordirnya mereknya Tajima ya. Nah, kayak begini. Merek Tajima ya. Yang tadi bebek nanti
ujung-ujungnya dia pakai ini ya, di bordir pakai ini ya. Bordir kayak gini ya. Ini untuk ini proses bordir seperti ini ya. Nah, ini proses penempelan body-body yang bonekanya ya. Nah. Nah, proses penempelannya seperti ini ya. Nanti udah ditempel berbentuk baru di bordir ya. Jangan lupa nih di like, di komen, di share ya ke teman-temannya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar apa namanya dapat notifikasi video dari saya. Nah, prosesnya seperti ini ya. Ini untuk baju-baju kayak boneka, baju-baju yang di bordir pinggirannya, ini prosesnya seperti ini ya, hampir sama semuanya ya. Nah, ini monitornya ya, monitornya. Nah, yang mau di bordir itu seperti ini ya bentuknya nih. Nah, kayak gitu. Dia ada bentuk jarum ya, dia lagi posisi di situ ya, lagi proses di situ. Ini Tajima yang pakai 20 kepala ya. 20 kepala nih. Nah, seperti itu ya. Nah. Oke ya, untuk proses bordir dari bahan dasar pemotongannya pakai mesin laser sampai jadi boneka ya, seperti itu ya prosesnya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.